Kamera pengawas merekam dua orang yang sedang mencuri seekor kambing di Kota Palembang. Meski sempat dipergoki oleh sang pemilik dan dikejar, namun pelaku kabur menggunakan sepeda motor dengan membawa kambing curian. Pencurian seekor kambing oleh dua orang pelaku yang menggunakan sepeda motor terekam kamera pengawas. Pelaku seketika mengambil kambing yang tengah diangon di depan rumah korban. Pelaku memanfaatkan suasana sekitar lokasi yang sepi. Meski sempat dipergoki oleh sang pemilik, namun dua orang pelaku yang menggunakan sepeda motor kabur sambil membawa kambing hasil curian. Peristiwa ini terjadi di Jalan Seduduk Putih, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang pada Kamis pekan lalu. Menurut sang pemilik, kambing tersebut sengaja dijemur di depan rumah bersama tiga ekor kambing lainnya. Orang udah naik ini, apa tuh? Bawa ke motor mau. Jadi kan kebenaran ke motor kan. Nah, saya tabrak aja tuh kambing itu. Dia sudah ini sedepan lagi nih. Oh, sempat bertemu berarti. Iya, bertemu benar. Jadi itu kan itu kan. Heeh. Ini kan motor saya oling, jatuh kan. Dia masih ini jalan. Jalan. Kambingnya masih dipegang, Pak? Masih ya. Masih dipegang, Pak. Itu ada berapa orang pelaku tuh, Pak? Dua orang, Pak. Sekitar jam berapa? Jam 12.45. Itu udah sering terjadi di sini atau baru yang pertama? Kalau kejadian maling itu sering ya. Kemarin pisang situ, terus motor situ. Ya mungkin kali udah mereka pantau kan, daerahnya memang sepi kan. Kambing yang hilang tersebut ia rawat sejak kecil dan akan dijual bersama tiga ekor kambing lainnya saat Idul Adha nanti. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.